Dua kelompok massa pendukung pemilihan rektor di salah satu universitas swasta di Kota Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrokan. Petugas pun berjibaku menghentikan kericuhan hingga mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau massa. Bentrokan terjadi di dalam area kampus di salah satu universitas swasta di Kelurahan Jati, Cempaka, Pondogede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dua kelompok massa saling melempar batu dan kayu, bahkan ada pula yang mengacungkan senjata tajam. Aparat kepolisian pun bertindak cepat dengan melakukan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa. Namun upaya ini tak dihiraukan oleh kedua kelompok yang tengah bertikai. Dari informasi yang didapat, diduga bentrokan terjadi antara pendukung dalam ajang pemilihan rektor kampus. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.